Tinggalkan kamera laptop menyala, tamu hotel ini rekam hal aneh. Seharusnya hotel menjadi tempat teraman yang kita percayai selagi kita bepergian, baik untuk beristirahat maupun menyimpan barang. Namun, rekaman dari kamera laptop yang ditinggalkan tamu hotel ini sungguh aneh dan mengejutkan. Video itu diunggah di media berbagi video, tidak disebutkan nama hotel tersebut. Kemungkinan besar untuk menghindari pencemaran nama baik. Pelaku dalam rekaman itu juga disamarkan. Rekaman awalnya memperlihatkan ketika kamar dalam keadaan kosong. Tak lama kemudian, tampak seorang petugas kebersihan masuk ke dalam kamar. Anehnya, petugas itu tak langsung membersihkan, ia tampak memeriksa barang-barang milik tamu. Petugas itu bahkan berusaha mengakses laptop milik tamu. Ia juga berusaha mengakses tablet yang ditinggalkan tamu. Tak berhasil, petugas itu mengorek-orek isi koper. Ia kembali berusaha mengakses laptop tamu, tapi tak berhasil juga. Setelah memeriksa semua barang milik tamu, petugas baru merapikan dan membersihkan kamar. Tentu saja, apa yang dilakukan petugas kebersihan itu bukanlah hal yang benar. Petugas berkewajiban membersihkan dan merapikan kamar, tapi ia tak berhak atas barang-barang pribadi milik tamu. Rekaman itu diambil pada tahun 2014 lalu. Rekaman ini diunggah dengan tujuan mengingatkan kepada pengguna layanan hotel agar lebih berhati-hati. Khususnya yang suka meninggalkan barang pribadi di dalam kamar hotel.